Keprihatinan Kerajaan Pakatan Harapan PH menyaksikan Sabah dan Sarawak menjadi negeri-negeri yang menerima peruntukan terbesar belanjawan 2020. Di Sarawak sahaja, hampir 100% peruntukan pembangunan dinaikkan, iaitu RM4.4 bilion, jumlah yang tidak pernah diberi kerajaan terdahulu. Jelas Menteri Kewangan Lim Guan Eng, ia bukti jelas keperluan penduduk di negeri itu diutamakan, yang sepatutnya tidak menimbulkan ketidakpuasan hati mana-mana pihak. Mereka dapat yang tidak pernah diberikan sebelum ini oleh kerajaan lama. Semasa di bawah kerajaan lama, mereka dapat kurang. Seperti yang saya sebut semalam, semakan tidak dibuat sejak 69. Kita buat semakan, kita tambahkan sekali ganda. 100%. Guan Eng menyatakannya pada sidang media pasca belanjawan 2020 di Parlimen selepas mengadakan taklimat tertutup dan sesi soal-jawab bersama Esko-Esko Kerajaan Negeri berkenaan belanjawan 2020.